Gas. Gas. Hadirin terima salam hormat dari Duta Kabupaten Badung. Tari Barong merupakan warisan seni leluhur yang berasal dari kebudayaan Prahindu yang pengabarannya menceritakan tentang mitologi binatang beruang yang memiliki kekuatan gaib dan dianggap dapat melindungi manusia. Hingga saat ini, senian Barong masih tetap dilestarikan. Utamanya terbukti di Kabupaten Badung terdapat banyak komunitas seke atau pemaksan yang menekuni kesenian Barong, seperti di daerah Desa Buduk yang menyakralkan Barong sebagai sesunan. Pada Pesta Kesenian Bali ke-45 dengan mengusung tema Segara Kerti, Kabupaten Badung akan membawakan tari Barong dengan struktur person menggunakan gending pertopengan yang menggambarkan keagungan Barong. Kemudian dilanjutkan dengan condong yang menunjukkan karakter lembut pada Barong, Boak Macok yang menggambarkan karakter keras atau galak pada Barong, Pelayo yang merepresentasikan karakter manis dari Barong, Batel Improvisasi, Bojok, Penambang, dan Omak. Diceritakan Barong dan Kera adalah dua sahabat tatkala itu berada di dalam sebuah hutan lebat. Kemudian muncul empat orang penambak atau petani yang sedang membersihkan ladang kebun mereka. Saat sedang berkebun, para petani kaget melihat ada bagian dari kebun mereka yang rusak. Kemarahan para petani ini tidak terbendung dan mereka pun mencari tahu siapa pelakunya. Ditemukanlah seekor kera di ladang perkebunan mereka. Para petani sangat yakin bahwa kera lah yang merusak kebun mereka. Para petani kompak ingin menangkap kera tersebut. Keributan pun terjadi dan kera berhasil melukai hidung salah satu dari petani. Melihat temannya hendak ditangkap petani, Barong kemudian muncul dengan kemarahannya mengusir para petani dan akhirnya para petani lari tunggang langgang ketakutan. Penata Tabuh, Iketut Gede Rudite, Iputu Oerudiana, Penata Tari, Inyoman Mulyana, Iputu Oerudiana, Penyaji Sanggar Seni Waduk, Kostum, Sampik Kostum, dan Adianom Kostum. Hadirin sekalian, kita sambut bersama persembahan Seka Barong Duta Kabupaten Badung. Thank you.
Ada pojok. Thank you.
di petani. Kalau api yang di tengah alas, selalu berani kita nyala. Oh,